Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinator khusus tingkat menteri membahas persiapan pemerintah penyelenggara dan aparat keamanan jelang kampanye terbuka tahun 2019. Suhu politik di media sosial disebut paling tinggi menyebabkan gesekan antar masyarakat. Selengkapnya kami langsung bergabung bersama rekan Putri Lukman dari kantor Kemenko Polhukam. Putri, apa saja poin-poin yang dibahas Menko Polhukam dan juga KPU dalam rapat hari ini? Ya, ada sejumlah poin yang dibahas antara pihak Kemenko Polhukam atau dari Wiranto dan juga sejumlah pihak terkait dalam rapat koordinasi khusus membahas mengenai persiapan Pilpres 2019, khususnya mengenai jelang kampanye terbuka yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Maret hingga 13 April 2019. Usai dari rapat yang digelar hampir selama 2 jam ini dengan dihadiri seluruh pihak terkait termasuk dari Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto memaparkan apa saja persiapan dari pihak pemerintah dan juga penyelenggara pemilu menghadapi kampanye terbuka, yakni antisipasi adanya gesekan baik dari para pendukung maupun juga masyarakat, khususnya adalah setelah sudah dibagi zona dan juga zona-zona untuk para capres nomor urut 01 dan juga 02 termasuk dengan cawapres untuk berkampanye, maka sudah ada antisipasi yang disiapkan dari pihak pemerintah maupun juga penyelenggara pemilu. Tadi Wiranto sebagai Menko Polhukam juga memaparkan bahwa antisipasi ini ada di sejumlah titik, khususnya adalah titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu 2019, dan kekuatan dari TNI dan Polri juga sudah disiapkan, sudah dipaparkan pula mana titik yang harus diantisipasi kepada pihak masyarakat maupun juga parpol. Kepada para pendukung juga sudah disampaikan oleh Wiranto agar juga bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2019. Salah satu poin yang perlu diantisipasi baik dari pemerintah maupun juga penyelenggara pemilu adalah mengenai media sosial yang disebut menjadi eskalasi politik paling tinggi. Dan tadi dari pihak pemerintah, yakni dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah menyatakan ada sejumlah antisipasi bagaimana pengawasan dari pihak Kominfo untuk tidak terjadinya penyebaran hoax atau isu bohong maupun juga isu fitnah di media sosial, dan juga sudah ada imbauan yang disampaikan baik dari pemerintah maupun juga penyelenggara pemilu kepada masyarakat yang akan berpartisipasi di Pilpres 2019, dan juga disampaikan pula ada peningkatan pengamanan yang disiapkan ketika nantinya pelaksanaan kampanye terbuka ini diikuti oleh capres dan cawapres nomor urut 01 dan juga 02 di sejumlah titik yang sudah dibagi oleh pihak KPU, yakni antara zona A dan juga zona B. Wahyu dan juga Zakia. Iya Putri, untuk menghindari gesekan antar masyarakat, apakah ada juga imbauan yang diberikan untuk masyarakat jelang kampanye terbuka ini? Ya, ada imbauan khusus yang disampaikan oleh Wiranto selaku Menko Polhukam kepada masyarakat dalam pelaksanaan kampanye terbuka yang akan berlangsung pada tanggal 23 Maret hingga 13 April 2019. Khususnya tadi Wiranto menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan ada kerusuhan sepanjang pelaksanaan jelang kampanye terbuka dan juga saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Karena tadi dipaparkan bahwa dari data intelijen yang diterima oleh Wiranto, tidak akan ada terjadi kerusuhan. Hal ini juga dijamin oleh pihak pemerintah. Maka itu, tadi himbau kepada seluruh masyarakat atau para pemilih untuk tidak takut ke TPS dan menggunakan hak suaranya pada tanggal 17 April, karena dari pihak keamanan kita, yakni baik TNI dan Polri, dipastikan akan juga bersedia atau ditempatkan di sejumlah titik di TPS. Selain itu juga, dari pihak pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk berdewasa dalam berpolitik dan juga kepada partai politik serta pendukung untuk juga bisa berdewasa ketika memanfaatkan pemilu 2019 ini. Demikian Zakia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasinya.